Ragu tapi ya udah kita lihat sama-sama. Iya, nanti aku kasih tau resepnya apa ya. Oke, dah. Ada pemirsa. Dari tadi ngerti aku ngobrol ya. Ya kan dari dalam kondisi di rumah aja. Jadi sekarang komunikasi sama sahabat, saudara melalui telepon deh. Gak apa-apa ya, yang penting bahagia. Biasalah nanya apa sih resep nasi goreng aku kemarin buat. Pada penasaran. Pemirsa penasaran ya kira-kira? Penasaran pengen tahu resepnya apa? Nih, aku kasih tahu. Nah, ini dia pemirsa resep Jitu yang praktis untuk bumbu masakan aku. Salsa nasi goreng. Yang dibuat khusus untuk memudahkan ibu memasak dengan cepat dan praktis dengan menggunakan resep tradisional sehingga membuat rasa hidangan seperti masakan rumah yang biasa ibu sajikan untuk keluarga. Nah, aku mau nunjukin nih ke kalian semua ya gimana caranya masak nasi goreng supaya lebih praktis dan gak pakai ribet. Pakai salsa nasi goreng ayam spesial. Yuk ikut aku, kita masak nasi goreng yuk. Oke pemirsa, sekarang kita masak nasi goreng ya. Dan pastinya bahan-bahan yang dibutuhkan sangat gampang dan super simple. Ada nasi pastinya, ada ayam utuh, ada sosis, ada bakso, dan satu butir telur. Yang pertama, siapkan minyak goreng. Tuangkan di atas wajan penggorengan dengan api sedang. Lalu, masukkan 350 sampai 400 gram nasi, aduk sampai rata. Dan masukkan sosis, bakso, telur sesuai selera keluarga ya. Lalu jangan lupa taburkan satu bungkus salsa nasi goreng ayam spesial. Dan angkat, sajikan deh dalam keadaan panas. Sudah jadi deh nasi gorengnya, gampang banget dan sangat cepat ya. Nah, satu bungkus salsa nasi goreng ayam spesial ini bisa sampai 3 sampai 4 porsi loh. Jadi pas banget buat keluarga kan. Tuh. Nah, selain salsa nasi goreng ayam spesial yang lengkap dengan potongan daun bawang, kalian semua harus coba ini nih. Salsa nasi goreng Jawa yang ada ebi dan terasi khas Jawa yang buat rasanya makin mantap. Nah, selain praktis, harganya pun sangat ekonomis loh. Tebak harganya berapa? Cuma 1.500 alias jenggo. Masaknya juga sangat cepat, 10 menit udah langsung jadi. Urusan rasa, gak usah ditanya lagi lah. Dapetin hidangan harga kaki 5, rasanya bintang 5. Untuk dapetinnya juga sangat mudah sekali, karena salsa nasi goreng bisa dibeli di pasar tradisional, supermarket, dan sekarang sudah bisa didapatkan di e-commerce loh. Jadi buat ibu-ibu gak usah khawatir lagi dong kerepotan kalau harus masak, harus beberes rumah, bahkan harus kerja. Karena biar sasa yang masak di dapur supaya ibu bisa santai di kasur.